Warga di Wuhan sudah buka klub malam dan clubbing tanpa masker jadi sorotan dunia. Tidak ada yang menyangka, wabah dari sebuah kota asal China, Wuhan justru berhasil membuat seluruh dunia ketar-ketir. Karena pandemi berkepanjangan sejak Januari 2020 hingga saat ini, September 2020 justru belum menurun di Indonesia. Lebih dari 200 negara terdampak penyakit yang menurut Donald Trump dalam sidang umum PBB sengaja disebarkan ke seluruh dunia. Meski dibantah langsung oleh Presiden China, namun melihat apa yang terjadi saat ini di Wuhan sungguh tidak menggambarkan pandemi pernah terjadi di kota itu. Wartawan New York Times Dave Brook dan Ben Koss menggambarkan hal tersebut dalam beberapa event yang terjadi di kota tersebut pada Sabtu 20 September minggu lalu. Lewat sebuah postingan artikelnya, aksi clubbing di klub malam Wuhan bahkan terjadi secara berkerumunan dan orang-orang di tempat epicentrum virus COVID-19 berasa tidak lagi mengindahkan memakai masker untuk protokol kesehatan bersama. Aksi tanpa masker itu diklaim karena sudah 33 hari atau lebih dari sebulan tidak ditemukan lagi adanya kasus COVID-19 di Wuhan. Tidak cuma aksi di dalam ruang tertutup seperti diskotik, warga Wuhan bahkan sudah menggelar pesta dalam skala besar di taman kota yang melibatkan ribuan orang yang berkerumun tanpa masker. Aksi warga Wuhan jelas mencerminkan bahwa mereka tidak peduli apa yang terjadi di beberapa negara di mana negara seperti Indonesia justru sudah mengalami peningkatan kasus dan negara adidaya macam Amerika Serikat bahkan kehilangan penduduk sampai lebih dari 200 ribu jiwa. Tidak ada sama sekali empati dari Wuhan, justru kini tengah berpesta di tengah banyak negara menderita. Pantas jika Wuhan menjadi trending di media sosial Twitter di dunia, karena apa yang terjadi di sana benar-benar berbeda. Kini dari tempat produksi virus dunia ini berasal, menjadi tempat pesta warganya tengah wabah pandemi dunia.